Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini saya mau mendemokan sebuah web sekolah ya yang saya buat menggunakan kode NETER 3. Nah, web sekolah ini nanti teman-teman bisa pelajari ya. Nah, bagi yang berminat silahkan di-download web sekolah ini. Cara downloadnya teman-teman bisa langsung aja ke sini ya, sini, kemudian nanti linknya juga saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Padang Tekno ya teman-teman. Nah, saya taruh nanti di sini. Nah, nanti ya di sini ada di karya. Ya, nah nanti tinggal akses aja ini ya. Source code web sekolah. Nah, klik. Nanti tinggal teman-teman donasikan aja sebanyak 7 cendol di sini. Itu 35.000. Nanti teman-teman bebas mengakses semua web guys yang 7 minimal 7 ya, kalau 7 berarti 7 ke bawah nanti teman-teman juga bisa mengakses dengan source code yang lainnya juga ya. Ini kan 7. Nah, ini 6. Nah, kalau untuk mendapatkan source code ini teman-teman tambahkan lagi dari 7 itu menjadi 3 ya. Itu teman-teman bisa mengakses selama 1 bulan penuh ya secara gratis. Oke. Nah, jadi gitu. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, untuk webnya kita demokan dulu. Ini adalah tampilan halaman lamanya ya. Nah, ini berita terkininya ya. Nah, dalam bentuk slide. Nah, nanti di bawah ini itu ada berita terakhir. Nah, kemudian ini guru sekolahnya ya. Nah, kemudian fitur lainnya itu bisa lihat profil sekolahnya. Nah, nama kepala sekolahnya siapa ya, sejarah sekolah, visi misi. Nah, ini bisa teman-teman setting nanti. Kemudian galeri ya, ini galeri fotonya apa, misalnya upacara ya, upacara. Nah, ini belum ada fotonya. Kemudian ini galeri 3. Nah, ini ada fotonya ya. Nah, foto-fotonya juga. Jadi teman-teman bisa kembangkan aja ini ya. Ini kemudian guru, data guru, data siswa. Ini untuk pengunjung ya. Kemudian di download, area download. Nah, area download nanti pengunjung atau siswa nanti atau guru itu bisa mendownload file-file yang dibutuhkannya di sini. Apa aja yang telah diupload oleh admin ya. Misalnya silabus, materi bisa download langsung. Oke, bisa di-download ya. Nah, kemudian berita, ini laman berita. Nah, ini laman about ya. Nah, laman about ini menyatakan di mana lokasi sekolah itu ya, misalnya SMA 1 Padang itu di sini ya. Nah, info kontaknya nanti teman-teman edit aja ini. Nah, ini. Kemudian kita ke halaman admin. Halaman admin itu terdiri dari dashboard, ini belum ya, ini masih kosong. Nah, mata pelajaran, guru, kemudian siswa, ada pengumuman ya. Pengumuman ini. Kemudian berita, kemudian galeri, download, ya, setting. Nah, ini untuk ngatur gurunya ya. Nah, setting, ya, jadi itu aja. Oke, sepertinya nanti berita juga ada di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti teman-teman bisa tinggal kembangkan aja ya website ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Dan semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tertarik untuk mempelajari source code ini. Ya. Nah, oke, silakan nanti didonasikan sekitar 7 cendol aja untuk mengakses source code ini ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.